Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara edit musik agar tidak terkena copyright. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share. Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini langkah yang pertama yang bisa lakukan untuk edit musik agar tidak terkena copyright. Di sini saya akan menggunakan aplikasi KineMaster. Kalian bisa gunakan aplikasi CapCut atau aplikasi editing yang lain di HP kalian. Oke, di sini saya akan contohkan dengan aplikasi KineMaster. Oke, di sini kalian tinggal ikutin saja sesuai dengan video yang saya akan berikan ini. Oke, nah di sini langsung saja saya buat proyek baru. Oke, saya buat proyek baru. Saya klik icon plus ini. Nah, di sini saya pilih rasionya 16:9. Kemudian di sini saya pilih medianya terlebih dahulu. Saya akan contohkan dengan menggunakan video yang ini ya. Oke, misalkan video yang ini. Oke, seperti ini kita klik checklist seperti ini. Kemudian di sini misalkan ingin menambahkan lagu, saya klik saja audio di paling kanan. Oke, saya klik audio. Nah, misalkan di sini saya ingin menambahkan di sini ada lagu yang paling atas ini sudah yang VN ini, saya akan tambahkan seperti ini. Nah, kita klik tambah seperti ini. Nah, kemudian jika kita tidak mau kena copyright di lagunya ini, caranya cukup mudah. Caranya itu kalian klik lagunya seperti ini. Nah, kemudian di sini kalian bisa pilih saja yang speaker ini ada di sini, yang ini kalian tinggal klik. Oke, kemudian di sini langkah yang kalian lakukan yaitu di sini kalian ubah struktur lagunya dari lagu aslinya. Caranya yaitu di sini kalian tinggal ubah audionya ini, kalian naikkan, atau di sini kalian tinggal klik saja left-nya ini, kalian intinya kalian ubah struktur dari lagu aslinya. Oke, di sini saya akan ubah left-nya menjadi 38 seperti ini, right-nya yang dari 100 saya ubah menjadi 21, kemudian pitch-nya saya ubah menjadi -3. Nah, intinya di sini kalian tinggal ubah struktur lagunya, maka lagu tersebut atau musik yang kalian ingin gunakan itu terhindar dari copyright. Saya sudah berapa kali menggunakan cara ini dan cara ini berhasil. Oke, mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi atau cara mengedit musik agar tidak terkena copyright. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jika tutorialnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas dari tutorialnya, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke, see you next time and bye.